Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Yap, kembali lagi di channel YouTube-nya Devara TV. Dalam video kali ini channel YouTube Devara TV akan mereview sebuah speaker ya. Di sini bisa kita lihat speakernya ini gede banget. Headsetnya ini gede banget ya. Speakernya bisa kita lihat beda dengan yang lain. Wow, bisa kita lihat di sini. Ini kita akan kasih baterai dulu dan setelah itu kita akan pasang dengan handphone saya. Oke. Kita pakainya ini dulu ya, supaya lebih hebat. Oke, kita coba. Wow, sangat kencang. Bergetar ya. Sangat-sangat hebat. Ini kita akan coba dikasih kardus-kardus ya. Kalau kalian nggak percaya kalau ini tuh benar-benar dari sini ya. Oke, kita coba. Oke guys, ya di sini sudah ada kayak plastik-plastik gitu ya. Ini kita akan coba untuk ngebasnya ini benar-benar enggak. Wih, kok mati? Tuh lihat bergetar ya. Ini enggak ditiup atau apa, ini bergetar dari sini. Kita akan coba dengan satunya lagi. Mungkin ini kalau buat telinga terlalu kenceng. Jadi ini nanti bakal dipelanin dikit. Ya, lebih pelan ya. Bisa kita lihat ini lebih ke pelan. Dan bisa kalian lihat kalau ini dipakai gitu ya, ini bisa mencapai 1 kg ya. Bisa mencapai 1 kg. Kenapa begitu? Dikarenakan ini sangat berat ya, apalagi untuk magnet gitu. Ini cara pembuatannya bisa kita lihat di sini, ini lebih tebal, ini lebih kecil dikarenakan magnetnya juga berbeda. Pakai speakernya juga berbeda juga ya. Dikiranya mesinnya ada di sini karena lebih besar. Ternyata mesinnya ada di sini. Mesinnya sangat kecil ya. Tidak perlu butuh-butuh banyak-banyak sekali biaya. Kalian bisa melihat cara pembuatannya di channel YouTube saya dan saya akan turunin. Bisa kedengar gak ya? Bisa kita lihat nih. Ya bener kan? Bisa kan? Nah bener kan? Benar-benar hebat. Cuman yang saya takutin gitu ya, ini nanti kalau terlalu kencang gitu, bisa-bisa telinga Anda menjadi bergetar juga. Karena ini sangat-sangat kencang tuh. Ini ngebas banget ya guys. Ini benar-benar ngebas, jadi sangat-sangat bahaya banget ini kalau dipakai oleh kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.